ajarin kalian gimana caranya bikin lightstick Blackpink yang bisa nyala dan miripnya 70% sama yang asli. Bahannya cuma pakai buku template di sini yang isinya pola buat bikin barangnya. Jadi kalian tinggal potong, tempel dan nggak perlu ukur-ukur lagi deh. Oke, sekarang langsung aja kita bikin. Bikin DIY lightstick Blackpink ini bakal ada 3 part. Yang pertama, bikin kepala lightstick yang bentuknya hati ini. Yang kedua, bikin sambungan antar hati. Yang ketiga, bikin tongkatnya. Harap tonton video ini dan ikutin semua step dari awal hingga akhir secara berurut. Jangan sibuk potong polanya dulu, gengs. Nanti kalian bingung loh. Lalu ada tips untuk memotong polanya, yaitu dengan mengikuti garis yang ada border warna putihnya ini, guys. Yang ini juga ada border warna putihnya kan? Ya, ini dipotong garisnya. Oke, motongnya di garis dalamnya, bukan border putihnya. Nah, kalau ada garisnya tapi nggak ada border putihnya, guys, jangan dipotong. Lanjut. Kalau kalian lihat di halaman 4 ini ada huruf ya, guys. Ini artinya kalian harus menyambung antara huruf A dengan A. Jadi nanti kalian potong dulu polanya, terus kalian sambung. Ini A, gini disambung. Jadi dia panjang nanti. Lihat, ada A sama A, B sama B. Jangan kebalik ya, jangan A nanti sama B, terus A lagi sama B yang ini. Nggak jadi, guys. Sudah hancur, sudah lightstick Blackpinknya. Nah, halaman pertama ini harus diperhatikan karena berisi bahan-bahan yang harus disiapkan sebelum mulai. Kalau udah siap, bisa dicentang gini biar nggak kelewatan. And now you're good to go. Yang pertama, kita sobek halaman 1, 2, dan 3. Lalu potong semua polanya. Sebagian hati ada yang perlu dibolongin tengahnya, guys. Pokoknya total bakal ada 12 hati. 2 ada tulisan, 2-nya polos dan 8-nya bolong. Kalau udah berhasil motong semuanya, kita lem dan tumpuk hatinya. Hati yang ada tulisannya berpasangan dengan hati yang polos, sedangkan yang bolong tetap berpasangan dengan yang bolong. Kalau sudah dilem berpasangan, bakal ada 4 hati bolong dan 2 hati ada tulisannya. Next adalah memotong pola yang ada di halaman 4 dan 5. Nanti kita bakal sambungkan pola ini sesuai huruf. Ada A sama A, B dan P. Nih, aku lagi sambungin, guys. Lanjut, kalau udah disambungin, kita lipat lidahnya dan mulai bentuk jadi hati. Caranya dengan ngelem ujung seperti ini. Oke, sekarang kalian harusnya punya 2 dinding hati kiri dan 2 dinding hati kanan. Tapi kita akan fokus ke satu sisi dulu. Kita akan tempel dinding ini ke hati yang ada tulisannya dan satu lagi ke hati yang bolong tanpa logo IS. Nah, baru kita siapkan lampu fairy light. Ini udah aku sediain di paketannya, guys. Dan warnain satu persatu lampunya dengan spidol merah. Selesai warnain, langsung diputar bagian lampunya ini membentuk huruf O. Lalu masukkan lampu melalui lubang, mulai dari hati yang nggak ada dindingnya, baru ke hati yang ada lubang dan dindingnya. Nah, saatnya kita ngelem lampu nih. Mulai dari hati tanpa lubang ini. Ngelemnya wajib di sudut-sudut hati. Dan satu hati berisikan 5 biji lampu. Gak boleh lebih. Untuk cara ngelem tembaknya nggak ada yang spesial sih. Asalkan nempel aja sudah cukup. Nah, kalau gini kita lipat masuk lidahnya. Dilem lalu ditutup dengan hati yang ada lubang dan dindingnya. Alias hati yang tengah ini. Nah, nanti kita tempel lagi nih lampunya ke hati yang tengah. Stepnya sama kok, guys. Udah kelar mah, langsung kita tutup dengan hati yang terakhir. Nah, buat bikin kepala lightstick sisi satunya, ini juga sama kayak tadi. Oke, step ke-18 ini kita putar kawatnya jadi satu, biar rapi ya, guys. Dan satukan kedua tombol ini. Satu menghadap ke depan, satunya lagi ke belakang. Let's go, sobek halaman 6 dan 7. Potong pola bagian atas tongkat dulu. Jangan lupa potong selanya ini, karena kita bakal menyelipkan kawatnya ke sela tadi. Dilem biar secure. Dari hati ke sambungan tongkat juga dilem.
Nah, last step ini tinggal bikin tongkatnya. Polanya ada di halaman 6 ya guys. Lalu biar makin kokoh, kita mau kasih lapisan lagi di dalam tongkatnya. Jadi kayak di double 2 gitu guys. Kalau udah tebel langsung aja digulung, ditempel ujungnya, dan tutup bagian bawah tongkat pakai pola yang ada di halaman 6 ya. Bentuknya lingkaran kayak gini. Oke, saatnya masukkan tombol lampu ke dalam tongkat. Di secure pakai lem tembak bagian atasnya. Dan mari kita kasih tombol biar tahu di mana mencetnya. Bagi jadi 2, buat satu di depan dan satunya lagi di belakang. Nah, waktu ngelem ke tongkatnya ini, kalian raba-raba dulu posisi tombolnya. Kalau udah ketemu, baru dilem. Nih, contohnya aku lagi ngeraba-raba nih. Terus kayak, oh iya di sini-sini, baru ditempel. Udah deh, ini dia DIY Lightstick Blackpink bikinan Iren. Buat nyalainnya ini ada 2 tombol, beda sama yang aslinya cuma 1 tombol ya guys. Ini perbandingan lightstick yang asli dengan lightstick DIY ku. Kalau secara bentuk ini kurang lebih ya sama ya guys. Tapi ini sebenarnya aku bikin versi yang lain sih, ini versi yang terbaru. Tapi kalau secara detail masih tergolong sangat-sangat mirip ya. Ini ada tulisannya Blackpink, kalau yang ini karena bikinanku jadi ada Iren SUND-nya. Untuk tombolnya ini ada 2 yang bikinanku. Satu di depan, satu di belakang gini. Kalau yang ini cuma 1. Dan yang aslinya ini ada detail tengahnya, sedangkan yang DIY ku ini juga ada. So, itu dia cara membuat DIY Lightstick Blackpink. Semoga kalian suka. Kalau misalnya kalian suka, kalian bisa cobain DIY Lightstick ku yang lain. Ada NCT, BTS, dan TWICE. Kalian bisa cek videonya di playlist ini. Oke deh guys, sampai jumpa lagi, bye.